Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X min 3 lebih besar dari 5 min X adalah akar X min 3 lebih besar dari 5 min X. Oke, kita hilangkan akarnya dengan cara kuadratkan. Kita kuadratkan, kita peroleh X min 3 hilang akarnya lebih besar dari 5 min X kuadrat. Lalu 5 min X kuadratnya kita jabarkan. X min 3 lebih besar dari 25. 5 dikuadratkan 25. 2 kali 5, 10 kali min X dapat min 10X. Min X dikuadratkan dapat plus X kuadrat. Lalu yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Maka kita peroleh min X kuadrat plus 10X dikurangi 25 ditambah X dikurangi 3 lebih besar dari 0. Atau min X kuadrat 10 tambah X dapat 11X, min 25 kurangi 3 dapat min 28 lebih besar dari 0. Oke, kita kali W dengan min 1. Dapat X kuadrat min 11X tambah 28 lebih kecil dari 0. Tandanya berubah ya. Oke, berikutnya kita faktorkan. X, ini X. Kalau dikaliin hasilnya 28. Tapi kalau dijumlah hasilnya adalah min 11. Dapat min 7 sama min, min 4. Berarti min 7 sama min 4. Oke, pembuat nolnya di sini berapa nih? Ini 7 dan yang ini 4. Oke, kita buat garis bilangan. Oke, ini 4, 7. Karena tidak ada tanda sama dengan berarti bulatnya kosong. Oke, kemudian tanda di sini positif atau negatif? Ini positif, berarti dapat positif, negatif, positif. Yang diambil yang negatif, berarti 4 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 7. Jawabannya yang A. Oh, kelewat ya, maaf. Ada yang kelewat. Sebelum yang ini, ada yang kelewat. Maaf, ada yang kelewat. Ada syarat. Ingat ya, jadi untuk bentuk akar atau bentuk irasional, ini bentuk akar kayak gini, ada syarat. Syaratnya apa? Yang di dalam akar itu nggak boleh negatif. Berarti X min 3 itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Atau X-nya lebih besar dari sama dengan 3. Nah, dari sini kita buat garis bilangan baru yang memuat 4, 7, sama 3. Oke, 3-nya arahnya kemana? Ke sana. 4 dan 7 arahnya gimana? Gini. Oke, hasilnya adalah nah ini nih. Dapat. Jawabannya tetap sama sih, cuma kita harus hati-hati. Karena untuk yang pertidaksamaan irasional seperti ini, wajib syaratnya diperiksa dulu. Takutnya nanti hasilnya berbeda, misalkan syaratnya dia ada di sini. Ini kan nanti berbeda hasilnya. Oke, kebetulan di sini hasilnya sama ya. Dengan menggunakan syarat ataupun tanpa menggunakan syarat, hasilnya sama. Oke. A, jawabannya.